Okay, Assalamualaikum. Hai. Saya salah seorang pengguna screen protector daripada Goozilla since daripada zaman Samsung S7 Edge lagi dengan Bro Akmal. Saya tak ingatlah ni phone yang keberapa dah setnya yang saya pasang untuk Goozilla screen protector. Saya nak share lah. Last week kita orang pasang untuk phone Note 10 Plus dan juga A80 under Samsung. So lepas pasang, sehari lepas pasang tu anak main phone dan A80 tu jatuh menyebabkan phone tu tak boleh menyala lagi dah. So masa first jatuh tu, first impression ingatkan skin dia punya screen dah pecah dan sebagainya lah sebab dia jatuh terlekap ke depan kan. So bernasib baik screen tak pecah, phone pun okey, tak ada masalah, tapi nasib malangnya phone tak boleh nyala. Bawa ke service center Samsung untuk claim warranty dan diorang maklumkan yang motherboard problem lah. So tukar motherboard, dia akan tukar screen sekali dan juga tukar bateri. Dan nasib kurang baiknya screen protector tu termasuk sekali lah kena tukar. Orang kata screen lama dah tak dapat kan. So share lah, just share dekat owner of Goozilla Tech, Bro Akmal, bagi tahu dia yang phone tu dah scan macam ni apa semua. So nasib kembali cerah sebab dia maklumkan dapat boleh tukar, boleh claim warranty lah, one off. So alhamdulillah, maybe next week datang pula untuk bawa wife punya phone tu yang dah pasang tempered glass sebab screen protector tu dah cabut masa dekat Samsung Service Center. So next week akan datang balik untuk pasang A80 punya screen protector. So saya rasa saya menggunakan Goozilla dengan penuh yakin lah sebab dah beberapa kali kemalangan yang tak diduga kan. Nama pun kemalangan, alhamdulillah phone okey, tak ada masalah. Yang problem dia bila jatuh keadaan teruk bahagian dalaman phone. So okay kot, boleh pakai Goozilla. Thank you. Saya nak tanya daripada segi kita orang punya quality, okay. Kecerahan screen, fingerprint, dia punya unlock fingerprint paling utama lah, okay. Itu macam mana? So tak dinafikan, boleh tengok kot. Sebab ni baru pasang ni, tak set jari yang baru. Okay, lebih kurang macam itulah. Dia punya kelajuan dia sangat laju sebenarnya. Cara buka dia, sebab ni baru pasang, baru tukar, baru dapat phone balik. So memang sangat laju daripada S10, OnePlus 7 Pro yang pakai sebelum ni kan. So kena ingat balik, so banyak phone dah pakai. So tak ada compromise lah, memang laju. Rasa macam tak pakai apa-apa je kat depan ni. Dua dia skala 5, berapa bintang kau nak bagi? Tak payah fikir panjang, 5 utama. Alright.